ba'da iza hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim wa alan annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah, banyaklah kita mari bersama-sama bersyukur dengan nikmat Allah, dengan lipah hidayah dan rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bersama-sama berada di dalam masjid. Di samping itu juga kita bersama-sama muzakarah agama di dalam mencarikan redha-redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hadirin semua. Mari kita bersama-sama tengok sepitah lalu di dalam muzakirah kita tulis dua lah, iaitulah minhaj ahli sunnah wal jamaah, jalan-jalan pegangi ahli sunnah betul dengan jalan Nabi, wal jamaah betul dengan jalan sahabat. Karena pegangi ini sangat-sangat penting di dalam hidup. Kalau kita punah pegangi hak dalam hati ini, maka punahlah amalan hak zahir. Sebab itu saya tulis muzakirah ni untuk orang kelas bawah sekali. Orang hak kelas bawah sekali dah, supaya kita kenal jalan ni, jalan ni akidah ahli sunnah, dan kenal akidah jalan ni, jalan ni sahabat. Karena Allah baki nabi demi satu nabi, semenjak daripada Nabi Adam sampai ke nabi kita, mula-mula nabi kerjanya ialah ajak manusia kenal Allah dan ajak manusia taat dan patuh kepada Allah. Kalau kita mengaji dalam Quran, bakit satu nabi dia royak kepada umat dia, kepada kaum dia, ubudullah ya qaumi, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Umatku, kaumku, kamu sembahlah Allah, kamu kenallah Allah, jangan kamu bersekutu dengan sesuatu dengan Allah. Begitulah syarahan ceramah berdakwah nabi, beratus-ratus nabi sampai ke nabi kita. Kerja yang paling besar ajak manusia kenal Allah, dan kenal dah ajak takut kepada Allah dan taat dan patuh kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Kalau itu di malam ini, di malam yang rekas ini sikit, kita nak caranya di dalam segi akidah ni,
Kata Allahnya, fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendak yakinlah kamu, fa'lan ni, annahu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Balas itulah, satu nabi demi satu nabi, satu rasul demi satu rasul, nak ajak ke umat tu yakin dengan Allah. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Engkau seteruhnya di dalam kitab-kitab ulama yang karya yang tulis taruh pada kita ni. Maka daripada ayat ini juga para-para ulama ambil dalil kata Allah bersifat dengan wujud ada. Ambil di ayat sepitah lalu hak kita baca saat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad yakin, eh manusia semua ni tidak ada Tuhan malaikat Allah. Kena kenal Allah, sengoti-sengoti kenal. Manakala kenal Allah, barulah dia senang mari kepada masjid Allah. Ni. Lepas tu, wastaghfir, anak minta apalah, eh Muhammad, lizambika, bagi dosa kau, walil mu'mini, dan dosa bagi orang-orang berimi hak jatah, wal mu'mina, dan dosa bagi orang-orang berimi hak perpuan. Surah Suratu Muhammad ayat 19. Ini ayatlah menunjuk kata kita semua ni Allah tutup suruh kenal dia. Allah tutup suruh kita kenal Allah dengan sengoti-sengoti kenal. Itu satu ayat. Mari pula perkata ulama, setengah kata hadis dak kilah, setengah kata perkataan ulama, tapi kebanyakannya perkataan ulama. Kata ulama tasawuf, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu kenal Allah. Ya mula situ, mula dikenal Allah. Kalau dia tak kenal Allah, dia tak mari ke rumah Allah. Supaya orang tak kenal kedai kopi, orang tak kenal kedai kopi, dia tak pergi kedai kopi. Ni pun orang tak kenal Allah, dia tak mari rumah Allah masjid ni. Kalau gitu malah mana kenal tu? Ulama pula. Ulama buat mari takrif. Takrif mengenal. Kerana kenal Allah ni tak sama dengan kenal makhluk. Kita kenal makhluk boleh tengok, boleh jamu, boleh kecek. Kita kenal binatang, boleh kita tengok. Tapi kenal Allah ni tengok dengan mata, tak nampak. Nak tepung tak leh tepung. Kali tu cara nak kenal ulama buat mari tarikh. Dia kata ulamanya, qalal ulama rahimallahu taala, hakikat makrifah itu tiga perkara. Syarat
nak boleh kenal Allah dan kenal Nabi ni, ulama letak syarat dia ada tiga benda. Ha, ni hak bawah sekali dah. Kalau dia mau tak ada hak ni tu, dia mau bawah lagi. Syarat nak kenal Allah, nak kenal Rasul, ada tiga perkara ulama buat mari tarikh. Mana? Iaitu tiga perkara tu. Al-jazmul mutabiku lil haqqi an dalilin. Ah, tu dia bagi arah tu. Bahasa Melayu kita pegangnya yang putuh. Jazah tu. Pegangnya putuh dalam hati. Yang muafakoh dengan diri benda. Kita pegang kata Allah ada. Putuh dalam hati. Diri benda ada sengerti. Dua. Lepas tu mana dalil? Ah, tu baru cukup tiga. Kita pergi dalam hati kita kata Allah ada. Allah sedia. Allah kekal. Allah mentahwi. Allah melihat. Lepas tu wakil kena dengan diri benda yang kita pergi. Tu dia panggil ilmu. Tu dia panggil makrifah. Ah, lepas tu yang ketiga ada dalil. Ah, tu yang panggil tiga. Satu, pegangan yang putus. Yang kedua, kena dengan diri benda. Yang ketiga ada dalil. Dia panggil ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Kalau tak cukup tiga tu, bukan dia makrifah. Ah, kalau tak cukup tiga benda tu, bukan dia makrifah. Ah, tengok. Artinya i'tiqad yang tetap kejak, yakni tidak berubah. Tak teralih dah. Dan tidak syak. Syak tak ada. Ia muafakat bagi yang sebenarnya. Apa yang sebenar? Arti bagi diri pekerja ia etika akadia tu. Ha, lagi pula daripada dalil. Ha, nak misal dulu. Nak panggil makrifah tu ada tiga syarat. Nak misal kita kena hayat. Hayat tu ada dalam guk. Allah kata ada. Mungkin nak kena hayat tu ada tiga benda. Satu, mutahu kata hayat tu ada dalam guk. Pegang putuh kata hayat ada dalam guk. Itu satu syarat. Yang kedua, kena ke hayat sengerti dalam guk. Yang tiga ada dalil. Kukuk kiong kiong kiong. Ah, tu dia panggil makrifah. Kalau dia orang kata apa weh? Duduk dalam legok tu tak tahu eh. Oh, tu dia panggil jahil basik. Ah. So lagi apa dalam legok tu? Ayah, mau tahu di mana bunyi orang royak? Ah, tu panggil taklid. Ah, orang panggil makrifahnya kita pergi kata ada hayat dalam lego. Diri hayat ada sengerti dalam lego dua. Lepas tu ada dalil kukuk kiong. Ah, tu baru cukup panggil makrifah. Kita pergi kata Allah ada. Satu, kejak. Lepas tu Allah ada sengoti. Dua, mana dalil? Allah ada jeguk ni.
Itu dia panggil ma'rifatullah. Kalau kita tanya kata Allah ada ke tak? Allah sedia ke tak? Kau tak ada biasa mengaji dia mau tanya lagu ni. Itu jahil basik. Itu rosak dia. Tak boleh kata agama lagi dia tu, kerana agama awal dia kena Allah. Kalau dia tak kena Allah, tak boleh kata dia tu beragama. Hanya kata dia tu bahasa Melayu. Ingat molek dah. Maka barang siapa tidak jazir pada etikanya, pegangnya dia tak ada putus sekali. Pegangnya dia tak ada yakin sekali. Agak-agak gitu je. Maka dinamu akan dia akan siapa tu jahilum basitum jahil basit. Jahilum basitum jahil basit. Tak tahu langsung-langsung. Ni bahaya. Demo tahu kedak kenal kedak Tuhan hari. Bunyi-bunyi demo sebut gitulah. Kamu tahu dak? Aku tak tahu. Dia panggil jahil basit dia panggil. Ha ni amalan dia tak sah. Bahkan dia tak mari kat ni. Orang baik ni tak mari sejik. Orang baik ni, orang jahil basit bak akidah ni, dia tak mari sejik. Dia kena kedai kopi, kena makan, kena menego, kena cari makan gitu je lah. Kalau dia masuk dalam bayar, orang yang tak ketangi, akit tangi. Tapi akit tangi, pelesu dia panggil. Akit, tukuk-tukuk demo akit, akit tapi. Tapi kaki dia tak ada akit, tangi. Akit tangi saja dia panggil. Jahil basit ni. Jahil basit ni orang tak tahu. Akidah dia tak tahu, pekoh dia tak tahu, tasawuf dia tak tahu. Rukun sembahyang tak tahu, syarat sembahyang tak tahu, dia panggil jahil basit. Tu kena mengajar. Kena mengaji. Dan jika jazah ia, ia siapa tu? Padanya, pada etikat dia tu. Putus dah, kata Tuhan ada. Putus dah, kata Tuhan sedia. Tetapi tidak muafakat ia bagi diri pekerjaannya. Orang kata Tuhan ada, ada. Pada di mana ni? Odok taharah. Orang ni panggil apa ni? Maka dinamukan. Maka dinamukan. Tidak muafakat bagi dia perkara. Dinamu akan dia. Akan siapa ni? Jahilung ya murakabung. Tu ada, ada. Di mana taharah ni? Ni orang panggil jahil murakab. Tak betul dengan diri benda. Tuhan tidak begitu. Tuhan ada dia, tidak bertepat di mana tepat, tidak berjihad di mana jihad. Dia kata Tuhan ada jihad atas tu. Dia panggil jahilung ya murakabung. Jahil murakab tak kena dengan diri benda. Tahu dia tu tak betul dengan diri benda. Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak berjihad. Ingat alat tu. Ilmu ni ni. Jadi jahil dia ada dua ni. Jahil basit tak tahu langsung, sekoh buk tak tahu. Ya mari jemaah, mari. Tapi duk punggung-punggung. Orang baca ketubah nak sudah baru mari. Ni buat jahil basit tu bang. Bawa salah tu. Tak ada dah nak berdoa dengan temen. Terjung sejik dah.
ni buat jahil basik dia bagi. Gali buat kita ni tak ada orang ni. Jangan ada lagu tu. Kita mana kalau kita ime kita tu betul, amalan kita betul, maka pi perangai dia molek saja. Mari masjid awal kelai akhir. Itu orang pi perangai molek. Karena mari di rumah Allah Rabbil Alamin. Kita pergi rumah rumah orang besar, rumah orang melia duduk dalam kampung kita ni. Orang melia, orang besar panggil kita sehari semalam 5 kali. Rumah orang kedai bai, rumah orang molek, rumah orang besar, rumah orang terkenal. Lepas tu dia lambat pergi. Nyegi juga banyak kelai tu dia tak kena tuai tu, tak kena orang besar tu lagu tu. Cuba kita buat buluk kalau kita tak kena tuai sekoti tu, gi sebentar makan kelai. Cuba kena tuai sekoti malah buluk tu gi dah nung. Sudah wak buluk tak kelek lagi. Duk gelepar kau tu 4-5 kali makan nasi. Kau buluk 100 ya. Bah tak rugi kena wak buluk. Orang tak kena tu wak buluk. Makan buat kelek. Ni pun orang tak kena tu wak masjid, kita boleh tengok kelakuan dia. Mari buat ibadah lambat masuk. Tubik derah. Tu cek. Engkau Nabi satu ketika sahabat dia sudah semayat tubik derah. Nabi kata gini, nomor supaya orang menafik ni. Nabi murid sahabat dia. Jadi orang tubik derah pada masjid ni, Nabi gelar orang munafik. Orang munafik ke semayat juga. Wa idza qamu ila shalah innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuhaya orang munafik di dalam suratul Baqarah. Orang munafik ni berakhir tipu Allah, dan Allah akan tipu dia. Manakala dia masuk waktu semaya, maka dia gelah gesah daripada nak semaya. Dan dia mari semaya juga mari dengan malah dan segar. Semaya sebentar saja dalam semaya dia ingat ke Allah sebentar-sebentar, sikit-sikit saja. Mereka dia kena apa ni? Tidak ingat kepada Allah dalam semaya dia. Mereka sikit-sikit saja. Sudah semaya dia tak berdoa, tak wirid, turun selalu. Ini orang munafik tu ada ayat dalam Quran. Hari itu kita jangan pakai perangai ni. Perangai lambat mari sejik banyak kelik. Hula mari lambat, hula kelik banyak. Nabi kata orang munafik aku tu. Orang tak kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, dia mari di rumah Tuhan ni, lambat kelik. Tengok orang kita ni. Duduk saja ni. Boleh pala pecah ni. Ada apa ni tak dengar gitu ya. Kalau dia mau dengar galik-galik jenera, boleh pala? Nak oyak atau pisik rumah Tuhan ni duduk. Tapi kena ada niat. Saja aku iktikaf dalam masjid kerana mung Allah. Pasal niat dalam hati kita. Kalau tak ada niat, tak ada pala juga. Saja je.
Ah, itu buat kita semua masuk dalam masjid niatlah dah. Habis itu tu jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Jahil bersusung. Apa bersusung? Dia tak tahu diri dia jahil. Satu, dan dia jahil diri benar. Nak misawi gari jahil murakkab. Balang mana ayat weh? Kenal tak? Kenal. Alah mana? Kaki pak kukuk bong. Ayat ke lagu tu? Ah, tu panggil jahil murakkab. Dia tak tahu kata diri dia jahil. Dan dia dah jahil pula diri ayat. Ah, jahil ni bahaya. Ah, ajak dia mengaji, dia kata tahu. Tapi tahu dia tak kena dengan diri benar. Na'udzubillah. Ha. Kalau tak tahu di mula, panggil jahil basik. Kalau tahu tak kena dengan diri benar, jahil murakkab. Kejap ni. Dan jika jazai ia-ia seorang pegang putuh di hati dia. Padanya. Ha. Pada pegangnya dia tu. Dan muafakah kena. Muafakah tu ia baginya bagi diri benar. Ia pegang kerja kena dengan diri benar. Pegang kata Allah ni qading, Allah qading semati. Pegang kata Allah ni sedia, Allah sedia semati, panggil kena dengan diri benar. Tetapi tidak daripada dalil. Dalil tak ada. Dinamu akan dia taklidun. Pegai kejak dah. Kena dengan diri benar. Tapi dalil tak ada. Dia panggil taklid. Tak panggil makrifah lagi. Tu tengok. Faham panggil makrifah? Pegai dia kejak. Kena dengan diri benar. Ada dalil. Tu dia panggil makrifatullah. Pegang Allah ada dalam hati dia putuh. Ya. Syarat pertama. Yang kedua, Allah ada semati. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, tahu dalil. Allah ada jeguk ni. Itulah dia panggil makrifatullah. Kalau tak cukup tiga tu, wa'emo jahil basi. Wa'emo jahil murakkab. Wa'emo taklid. Nawi panggil makrifah berhimpun tiga. Pegangnya putuh, kena dengan diri benar, ada dalil. Baru makrifatullah awaluddin makrifatullah. Hummi agamu ialah kena Allah. Habis itu. Balik mari pada yang kedua di dalam tulisan muzakirah ni. Siapa Abu Hasan Asy'ari? Orang yang Abu Hasan Asy'ari ni dialah mari Mu'tazilah. Dia tolak dengan lidah dia. Tolak dengan kitab dia. Asal dia yang mengaji ni Mu'tazilah. Tapi Allah akan wil alha kepada dia mari pada ahli sunnah. Karena pak tiri dia tu Mu'tazilah Abu Hasan Asy'ari ni. Maturidi, dua orang ni. Ulama-ulama kata kalau itlak kata ahli sunnah ialah kena ke iman Asy'ari dengan iman Maturidi. Demonilah yang ma'asah. Kuasa ilmu demon ini. Pergi kepada sahabat. Sahabat suk sahabat Nabi. Ini panggil ahli sunnah wal jamaah. Kali itu kita kenal Abu Hasan Asy'ari. Siapa Abu Hasan Asy'ari? Mana nama dia? Ialah nisbah nama penuh dia. Dibasa kepada Abu Hasan Asy'ari. Namanya penuh dia. Ialah Ali. Ini nama gelar Abu Hasan Asy'ari itu nama gelar. Ya golek-golek ulama kita ni. Ya banyak gelar. Mau tidak gelar nama kampung. Tengok Imam Ghazali.
gelar nama tempat dia beranak. Tok Monggo. Ah, dia orang Monggo. Tok Dala, dia orang Dala. Kadang-kadang gaib nama dia. Tengok orang tak tahu nama hak semutinya. Imam Asy'ari ni gelar dia tu. Abu Hasan Asy'ari tu gelar dia. Nama hak sebenar dia Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bila bin Ubay Bardah Abi Bardah bin Abi Musa Asy'ari ni sahabat. Yang dialah di antara pembesar-pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Cik dia ni Asy'ari ni. Kata itu gelar Tok Cik dia Asy'ari tu. Sebuah imej Syafi'inya gelar Tok Cik dia juga tu. Nama penuh dia apa ni imej Asy'ari Muhammad bin Idris. Tapi imej Syafi'i tu Syafi'i tu Tok Cik dia. Serupa juga Imi Asy'ari. Asy'ari ni Tok Cik Imi Asy'ari. Engkau mari takut dengan Abi Musa Asy'ari ni sahabat. Tok Cik dia ni. Ia ialah antara pengusaha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Iman Asy'ari ni. Wafat dia Imi Asy'ari. Dia beranak tahun berapa? 2 0. Wafat tahun berapa? 330 Hijrah. Beliau ni antara imi-imi ulama mutakallim yang besar. Dialah boleh perak Mu'tazilah, dia boleh perak Jabariyah, dia boleh perak Si'ah, Mujassimah, Musabbihah. Ni ulama-ulama dulu hebat. Manakala dia mempertahankan akidah Ahlussunnah ni, dia berwari dengan dalil Quran, dengan dalil hadis, dengan dalil akli yang qat'iyah. Kalau gitu siapa ahli sunnah pula? Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ialah jumhur ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ialah para-para sahabat dan pengikut-pengikut mereka pada asas atau usul akidah. Dia ada usul akidah, ada furu'ul akidah, iaitulah rukun-rukun iman yakni yang datang pada hadis Jibril alaihi salam yang diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ketika ditanya Jibril alaihi salam. Ayo mai sini. Ani pegangi ahli sunnah. Dia berdasar pada hadis ni. Berkata ia Jibril, wa akbirni anil iman. Dia tanya Nabi. Qala antu'mina billah. Satu ketika Jibril ni pakaian yang putih, jangok, rambut yang amat hitam, turun mari di kalangan Nabi duduk dengan sahabat. Sahabat tak ada siapa dia kenal. Mari berdekati dengan Nabi. Dia kata, Muhammad, fa'akbirni anil iman. Cuba wayak imi-imi ni gapo. Kala Nabi jawab, antu'mina billah. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Yakin dengan sedia Allah. Tengok seteruh pergi. Sampai 20. Wa malaikatihi. Yakin dengan malaikat. Malaikat ada ni kok keliling kita ni. Malaikat ada kok keliling kita ni jaga malaikat. Wa rasulihi. Yakin dengan rasul. Wal yaumin akhir. Yakin dengan hari akhirat. Ada hari balasan. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yakin kamu dengan qadar baik dan qadar jahat. Apa qadar baik? Ime da tu'a. Apa qadar jahat? Kupu de maksiat. Artinya
maka hendaklah akan beritahu kepada aku. Habis itu tahu pada aku mengenai email. Ya paling dah. Bersepedanya baginda bahawa akan berimej kepada Allah dan melekatnya dan rasanya dan hari akhirat dan qada dan qada kebajikan dan kejahatan. Jadi tak boleh panggil imej, malaikat kena yakin ni si pole ni. Ni ikatan ni wajib kita kena pegang, yakin. Wajib kita tahu dan wajib kita kena pegang dalam hati kita, yakin penuh. Kalau ni ni cerigosa je, tak sah imej dia. Yakin ke Allah penuh dah, tapi melekat dah, tak sah imej. Ni hak rendah ni. Tak boleh dikata imej, malaikat kena yakin nekaga. Yakin kepada Allah. Tu kena mengaji tu. Yakin kepada malaikat, kena mengaji juga. Yakin kepada Rasul, yakin kepada kitab, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada benda baik, benda jahat, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lima tu kena ingat, kena tahu, patu yakin dengan hati kita baru sah iman kita. Kalau ni tu tak ada, tahu pada, yakin pada, maka iman dia tak sah. Mana kalau iman dia tak sah, segala amal yang dia buat Tuhan tolak habis. Ni tak jadi ni. Butir dua ke butir satu? Butir dua, butir satu. Mari orang ada esok, mau duit-duit. Mak locak main butir dua ke lagi. Itu kan? Dia imej je tak ada kejap. Dan sebaik-baik mereka ialah orang-orang dalam korong tiga. Pertama yang dikanaki pada hadis Nabi salah hadis. Khairul kuru kurni. Summan lazina yalunahum, summan lazina yalunahum. Maksudnya, sebaik-baik korung ialah korung aku, Nabi kata. Masa Nabi itu masa molek. Kama dia korung orang mengiringi, masa sobat. Dua. Kama dia korung orang yang mengiringi, tabi'in. Tiga masa inilah dia panggil orang salafus soleh. 100 tahun sekorung, 200 tahun dua korung, 300 tahun tiga korung. Tiga korun ni lah masa dia molek dan orang molek. Banyak orang molek masa tu. Kerana masa molek, masa tak ada gelewak. Tak ada gelewak dengan terosak, tak ada gelewak dengan terotak, tak ada gelewak dengan radio, tak ada gelewak dengan kereta, tak ada gelewak dengan sika, tak ada. Tak ada gelewak dengan line, tak ada gelewak dengan YouTube, tak ada. Orang yang ada dalam 300 tahun tu dia panggil salafus soleh. Orang berjenis-jenis yang baik. Orang berjenis-jenis yang dulu-dulu dia panggil. Dan sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Arti hendak kamu lazimkan dengan jemaah. Kena kejak dok dalam jemaah kita. Jangan kita keluar daripada jemaah. Ni ngaji ni. Ni jemaah kita ni. Kita ni jemaah mengaji. Jangan becek dengan jemaah mengaji. Kalau orang keluar dakwah, jangan becek dengan jemaah dakwah. Nabi suruh kejak dalam jemaah. Kita ni jemaah mengaji. Lazim mengaji. Lepas mengaji, semaya jemaah. Winduk di dalam jamaah. Nabi kata, alaikum bil jamaah. Wa yadullah ma'al jamaah. Tuhan tolong dengan jemaah ni.
Paman sazza sazza pinna siapa kecak daripada jemaah maka kecak daripada neraka naudzubillah sama naudzubillah. Pantu tengok. Balik ke semula situ tu. Wa qad zakarallahu ta'ala al-yaqin fil Quran al-azim ala salasati aujah. Balik waktu pula. Satu ai ilmu yakin. Allah Ta'ala sungguhnya disebut oleh Allah Ta'ala al-yaqin fil Quran ada tiga tempat. Ada tiga nama. Satu ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Ini tekad iman kita. Kama qala ta'ala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tu ilmal yaqin. Ilmu yakin ni tahu dengan dalil siap. Allah ada, Allah sedia. Lepas tu tahu dengan dalil, dia panggil ilmu yakin. Qala Allah Ta'ala summa la tarawunnaha aynal yaqin. Surah Takasur juga. Oh ni aynul yaqin. Aynul yaqin ni tinggi sikit. Baca ibi dulu pagi kita tengok misal. Qala Ta'ala inna hadza lahu wa haqqul yaqin. Surah Waqiah. Tiga ni. Tekad yakin ada tiga. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nak misah? Hak tak ada pergi ke Mekah lagi, dia tengok gambar, dia tahu orang royak kata Baitillah ada di Mekah. Dia panggil dia tahu waktu tu, dia tahu dengan ilmu yakin dia panggil. Dia boleh tengok gambar Baitillah, orang royak kata Baitillah. Orang waktu tu dia panggil ilmu yakin. Lepas tu dia pergi ke Mekah. Tengok Baitillah ada dekat dengan dia. Itu ainul yakin. Lepas tu dia pergi Baitillah. Hakul yakin dia panggil. Kita tahu kata wadriya batamah tu. Sekreto demo wadiah dak jual sekreto wadiah batamah. Wadiah tak kapanya. Kita tahu waktu tu. Tengok dah gambar pun apa, demo live mari oni wadiah batamah. Itu ilmu yakinnya. Ambil mari pegel. Duri molek ainul yakin. Belah paksa tengok makan hakul yakinnya. Dia misal dalam Quran. Di hari kiamat orang mukmin tengok neraka jauh ilmu yakin. Orang kafir dia tengok neraka ainul yakin dekat. Dia boleh nak masuk dekat dah. Tapi orang mukmin dia tengok jauh bobo napa ilmu yakin bagi orang mukmin dia tengok neraka ilmu yakin. Bagi orang kafir dia tengok neraka dia akan masuk ainul yakin. Hakul yakin ni nabi-nabi dan rasul-rasul. Kali itu kita ni bak yakin ni duk tangga mano. So kurang-kurang duk di ilmu yakin. Kalau bawah pada tu taklidun. Itu kita balik takut. Kalau duduk dah terkelik tu paling takut sekali lah. Ini dia bercara dalam ilmu tasawuf. Kalau kita nak misal dengan isyak pula. Ilmu yakin ni. Kalau isyak rokok ke. Tak ada segerok. Baru mula belajar. Tak berasa mari hati. Yang kedua ainul yakin. Ainul yakin ni serak tapi serak tak habis. Serak setengah je. Bobo kaya gitu je. Itu ainul yakin. Hakul yakin tu ya isak rokok serak habis. Tu kaya habis. Tu panggil hakul yakin.
Kalau orang sarah kau dak enggak, mamuh puting. Ah tu panggil hakul yakin. Ah dia sapa tangga tu, ah tak leh duk lah. Lepas makan nasi ah cari cara dia. Kalau tak bui ke dia tak jadi gitu. Nah tu lebih kurang. Kali itu wal yakin fil lughah, apa yakin? Al ilmu ladzi la syakka minhu, ialah ilmu tahu yang tidak bercampur dengan syak, terpanggil yakin. Wa fi istilah al yakinu huwa ru'yatul ain bi quwwatil iman. Dia tengok dengan mata dia dan dengan kekuatan iman dia. Ah tu panggil yakin pada istilah. Wal ma'rifah hiya al ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi ma'asiriki fi mu'amalatihi. Ilmu yang kenal nama Allah dan sifat Allah serta benar dalam kerja dia buat hari-hari, tak berlawan dengan Allah nak, tak berlawan dengan Rasul nak. Ah ni orang panggil orang ilmu sahih. Ah ni tulis gaduh-gaduh zakira cara dalam ilmu akidah. Habis itu. Ha, tak ada tanya pun. Mana ni? Maturidi tu saya tak tulis lagi. Nama-nama ulama ni semua golek nama gelar. Tidak nama tempat dia beranak. Tengok Imam Bukhari tu nama tempat dia beranak. Hasan Basri tu bergelar juga tu. Ni cuba kita tengok torak demo ni. Satu dia kata, isteri kita buat maksiat, yang ni diraku Tuhan dia tak royak, buat maksiat apa-apa, mencuri ke, berzina ke, dia tak sebut. Buat maksiat dia raya. Mengupak ke, mengeceh ke. Bertahau-tahau. Tak pernah tu. Hanya boleh isteri lagu buah bukit. Kita lari. Setiap kali kita larang, setiap kali lari semua, janganlah isteri aku buat benda lagu tu, janganlah Cik Timo, janganlah Cik Wida. Ayah lari isteri dia. Tetapi ia tidak dengar degil. Wak tamiru, wak miru arai jaga dia gitu. Pak dia nak tahulah
Adakah perbuatan isteri itu sakut lagi dengan suami? Jadi tengok sekali itu, lepaslah dengan dia. Dia suruh dah. Hanya dia tak pakai. Tapi kita nak duduk lama kan dengan isteri lagu ni. Tu kena kira pulak balik kita ni. Dah isteri kita ni duduk degil, duduk buat maksiat, lari tak pakai, ambil lari dah. Gua tanya, kita nak duduk lama dengan isteri lagu ni? Tu tanya sebentar situ. Jadi terpaksa kalau kita royak tak pakai, kena pergi panggil royak kata email. Saya ni royak habis redah kepada isteri saya ni. Tak pakai ada degil gitu. Cuba kata email panggil isteri saya ni. Beri nasihat ke dia sikit. Atau tok kotik atau tok bilang. Ini orang bertanggungjawab. Kena pergi royak ketua lah. Atau royak tok nebel gitu. Atau tok selawak gitu. Orang yang dia takut. Pergi royak ke Tok Imi. Tok Imi panggil nasihat. Setiap kali nasihat. Kali nasihat. Dia degil tak dengar juga. Maka hodinglah. Dia ada dalam kita. Babun nikah. Babut tolak. Bukan suruh nikah saja. Dia ada pula tolak. Dia tak boleh pakar lah ni. Apa semakan jerak ni? Tak itu kan? Serenak kedok kita pakar isteri lagu ni. Ia panggil deraka kepada tok suami. Deraka tok suami masuklah dosa besar. Segala kebajikan dia, unuh-unuh habis. Oh, tok isteri dia. Maka tok suami ni, fikir tengoklah orang perempuan dia banyak bukan seorang tu. Habis Sena Hussein kadang-kadang dia berkahwin 4 sekali. Tapi dia tolak 4 orang sekali tolak. Dia tak boleh pakai tu. Supermutu kita beli. Naik gis betah. Mati kat tengah jalan tutup hingga peluh. Nak pakai lagi motor lagu tu? Itu kan? Naik pergi sebetar. Tubik mio selena. Dalam ekor ada babun nikah. Babut tolak. Ada ni bak nikah. Ada bak tolak. Tu dia habis tu orang perempuan ni dia kena buat majlis suku buat dia. Saya di rumah sana saya buat hari Jumaat tu untuk orang perempuan. Saya tanya untuk tok suami tu saya buat majlis untuk perempuan ni beda banyak. Hak bekan jadi tak bekan. Untuk buat dia. Kita sekeh buat dia ya. Dia panggil untuk buat perpuai satu hari. Orang ada-ada pengalami dalam kapal ni. Satu hari buat orang perpuai saja di masjid. Baca kitab mehmoh ke. Tawa bui penasehat ke. Orang perpuai ni mesti kena taat pada tok suami. Orang perpuai nak masuk syurga tak payah. Satu, dia semaya lima waktu ni. Ui betul, ui kena dalam rumah dia. Awal waktu. Yang kedua, dia puasa Ramadan, ui cukup. Yang ketiga, dia apa ni, jaga urat dia, ui cukup. Yang keapa, dia taat kepada tok suami 100%. Orang ni Nabi kata nak masuk syurga pintu mana yang dia kandung.
Orang perempuan hari akar tak suami ni, walau dia amal banyak mana sekalipun, Allah tolak habis. Lepas tu dia duduk di dalam lanak-lanak Allah Subhanahu Wa Taala orang perempuan raka pada tu suami. Dan amalan dia Tuhan tak terima. Walau semaya dia banyak mana sekalipun, kalau dia raka kepada suami, maka amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena buat satu jelih untuk orang perempuan saja kalau kita sayang kepada orang perempuan kita. Jangan dak halak dia tak mengaji, kadang-kadang kasar pada tok suami, gi kecek lebih pada tok suami, itu pun salah dah. Tok suami kata menanak dak lagi, Allah menanak semacam dia tegak Allah. Kata tong uyo tekak tu. Orang perempuan lagu ni. Awak gino. Kadang-kadang tok suami sepatah aja. Menanak lagi, Allah menanak semacam harap ke dia tak leh buat gapo ke Allah, nak makan saja. Berah. Saya bunyi sepakat mi lipat. Tu Tok Imi, Tok Kotik kena cari ke satu masa untuk orang perempuan panggil wibih marilah sejik ni. Panggil orang bui ajaran wibih kepada orang perempuan kos. Dengan Tok Suami lagu ni kena duduk. Nak jaga rumah suami kena gini-gini. Kena taat pada Tok Suami 100%. Kalau mu tak taat pada tok suami, walau mu amalnya banyak, Allah tolak dengan mudah-mudah. Orang perempuan, serga dia, duduk di bawah tapak tok suami dia. Orang jantan, serga dia, duduk di bawah tapak ibu dia. Itu dia, kena tahu tu. Kena layak tok suami dia, kena hormat pada tok suami dia. Ni orang perempuan ni hak dia tanya ni. Kali tu harap orang perempuan hak dok dengar dah, kena beralu dengan tok suami, kena layak tok suami, kena dengar tok suami, kena taat ke tok suami. Itulah orang perempuan. Kalau hak diraka tok suami bukan perempuan, orang betino. Tak itu kan? Ingat olah dia. Habis tu kalau dia nak berlaki, kena mengaji dulu cara berlaki tu. Gerak wawak gedak. Satu orang perempuan masa Nabi, mari tanya, ya Rasulullah, saya orang mitok saya ni. Apa Rasulullah kata kena? Berlaki ni. Dia kata nak tahu hukum dulu Rasulullah, setara mana kita nak taat pada tok suami ni. Nabi kata tak apa. Orang perempuan, sekira kalau mung ada tok suami, tok suami mung darah hidung, tok suami mung luka, mung basuh dengan lidah mung, mung jilat dengan lidah mung, menyucikan darah tok suami, belum sepenuh lagi mung taat pada tok suami. Perempuan itu kata, maka dia pakat sekat ni lah Rasulullah, maka dia tak berlaki dah kalau balas ni dah. Tak agak nak taat. Kita tak orang minta nak berlaki. Tapi dah berlaki tak taat kita suami. Itu nanti. Nanti wal ngeka. Wal panah. Aku dua dia kata kita pergi menjual pada hari besar. Besar mana nak hari ni? Hari besar yang bukan Islam. One day, one pimain, one kru. Tak itu kan? Tahun baru dan sebagainya. Tepat orang jalan seperti pantai berkali. Tak ada apa kita cari makan. Bukan kita pergi meraya dia dah. Kita cari berjual.
orang jual lucing, orang jual asal kat mana, orang banyak ya pergi kota. Bukan pergi menyambut tahun baru orang asing dah. Bukan pergi awal dek demo dah, kita pergi jual tempat orang banyak. Bagaimana ni nampak tak ada salah ke apa? Kita bukan bersekali dengan motor dah. Kita nak cari modal kita. Tapi kalau mana kalau kita nak jenis molek dok tu molek. Tapi saya kata tidak ada salah mana. Hani cari makan ni pun benda penting di dalam hidup. Cari makan dunia, nak buat rumah, nak beli kenaikan, nak cari pakaian, nak cari piti untuk belanja diri kita, ahli kita, anak kita. Hal lebih pada tu nak sedekah pada orang pakai miskin, itu benda penting di dalam hidup. Tapi kena belajar hak Islam wi halal cerak. Jual ya halal, nego ya halal, tidak ada tipu daya, tidak ada bohong dan melawak dan sebagainya. Itu ingat ada. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Cari halal tu disuruh juga bagi kita orang Islam semua ni. Kerana dunia ni dia ada dua. Ada dunia celah, dunia yang melupakan kita dengan Allah. Ini dunia yang dicela. Ada dunia tapi wak pelata kita pergi ke akhirat. Dengan kita dah nego ni lah, boleh kita dah semaya jemaah, boleh kita mengaji, boleh kita berzikir, boleh kita nafkah ahli kita. Dunia lagu ni, fa inna dunya balagun ilal akhirah. Wak menyapa pergi ke akhirat. Jangan cari dunia tinggal agama. Oh tu salah. Cari dunia beli akhirat. Tu baru kena. Kita nego ni untuk jaga diri kita, ahli kita, anak kita. Paling lebih pada ni nak sedekah pada fakir miskin yang ada di keliling kita. Amalan sedekah ni sangat disuruhkan oleh Allah dan Rasul dia panggil. Dan sedekahlah amalan yang disuka oleh Allah dan disuka oleh hamba. Allah suka pada orang sedekah dan hamba suka kepada orang sedekah. Kita semaya sunat, Allah suka saja, hamba Tuhan tak suka. Ada pun kita sedekah, Allah suka dan hamba pun suka juga. Dan amalan sedekah ni lebih tak lebih, orang yang mati dah tu dia dah minta doa dengan Tuhan dalam suratul Munafiq. Rabbi laula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, hatta kelik ke dunia masa yang sikit. Rabbi laula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, hatta keliklah ke dunia sebentar. Puak mati dah. Nak apa? Kelik nak semaya ke? Kelik nak puasa ke? Kelik nak haji ke? Kelik nak pergi dakwah ke? Dah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak kelik sedekah habis harta benda aku, dan aku nak jadi orang yang berjenis dalam hidup. Nak duduk sejik, nak berzikir, nak pergi semayah jemaah semua. Nak rakyat kata amalan sedekah ni lebih. Dengan dia minta kelik orang yang mati dah, minta kelik dunia, nak buat amalan sedekah. Kerana dia tengok orang yang sedekah ni boleh duduk di bawah payah teduh, boleh duduk macam-macam. Habis tu Abu Bakar seorang-orang laki-laki habis harta benda dari kekayaan tolong agama Allah bagi ke Nabi. Dan Sitana Khadijah orang perempuan kekaya juga bagi harta benda kepada Nabi buat agama hingga habis.
Tu contoh dua orang ni. Aku tiga dia kata tahu kata si Zaid itu tidak keluar zakat. Ha, ingat weh. Zakat ni kalau kita siapa ni sok siapa ho tak bui maka semaya Tuhan tak timu. Ayat Tuhan rekel. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat Tuhan tak percaya. Kalau mu semaya saja tak ada wi zakat, semaya mu Tuhan tak terima. Kalau mu wi zakat saja, semaya dak saja juga. Ayat hak Tuhan kacau. Aqimus shalah wa atuz zakah. Mu diri semaya dan mu kena wi zakat. Tapi orang siapa ni sok dan siapa? Oh. Ah. Jangan kupik. Maka si Zaid itu memberi barai kepada kita. Wah, ya wiwah timu sebuti kita. Adakah kita boleh ambil barai itu? Wah, anak ganonya. Ah, dia salah dia. Nun tak wui zakat. Ah, salah dia tu tak wui zakat. Pah dia wui kita tak ada gapo-gapo. Bukan kita kata bukan duit hak kena jakak duit kita duit lain ada ha, kita kalau tanya tu ana ni duit aku di zakat tahu zakat ni duit mu ah tu tak ni dia bui ada apa lepas tu dia dia bui dah kita kaya dia mu kalau siapa jakak kena bui we nasihat dia kalau siapa zakat bui. Kalau demo tak wui zakat esok, harta demo ni belik dizekak demo tu ha. Di hari kiamat ni yalah. Eh demo tahu di mana? Oh, kau dengar tak guru ayat aku tu. Dia wui ambil patu nasihat dia dakwah dia kalau demo ni harta banyak siapa ni esok siapa ho. Wajib demo wui zakat. Kalau tak wui zakat nanti demo akan diseksa di akhirat nantilah. Ah, dakwah dia. Ambil watimu dia, wayak ke dia. Nah, tu cara dia. Habis. Ha, apa lagi ada? Hak mulut ni. Ha. Ya tak ada ni kadang-kadang kita reti belakang. Alhamdulillah kita sekolah moleklah. Jangan tak reti belakang. Lama gino tak tanya ke apa? Tak reti belakang, tak budak ya apa tak tahu. Ha tu tengok. Kita sekong oleh kata demo reti belaka dah kan tu gua ayat bahasa Melayu tu sekong oleh ya panggil nanan oh tu ha beci berapa 9 orang ayat dah oh orang baki yok tu ha beci dah orang miskin patu apa ni orang tua ho kasih ke dunia apa tu apa orang tua tidak kasih ke akhirat apa orang tino tak malu bismillah dah amalan ni koyak tambah wui jadi 5. Lepas tu nanti kenapa pula. Jadi orang tabi'in kata Zaid apa ni Zaid bin Amrullah orang tabi'in dia kata orang hak tu habci ada 9 macam. Siapa dia masuk dalam 9 macam ni orang ni masuklah tu habci tu habci tu habci nabi habci. Orang yang ada 4. Orang kaya baki, orang miskin sombong,
Orang tua tak kasih ke akhirat. Orang tino tak malu. Yang keempat. Yang kelima. Ni orang yang kelima. Orang yang kelima ni. Orang yang bui bertanggungjawab ke dia. Bui tak nebel. Allah bui jadi tak nebel. Allah bui jadi tak meni. Allah bui jadi tak imi. Allah bui jadi tak koti. Allah bui jadi tak bila. Allah bui jadi kanak-kanak makan. Tapi tidak kerja sebagaimana tanggungjawabnya. Duk dia saja. Tak ada buat gapo dengan makmum sekarang habuk-habuk. Orang ni Allah peci. Serah jawatan ke dia. Tapi dia tak kerja dengan sepenuh-penuhnya. Dia tak kerja dengan sepenuh-penuh dalam jawatan dia tu. Baik jawatan tu imi, baik jawatan tu kotik, baik jawatan tu bila, dia tak ada bertanggungjawab apa nanti hak dia tu. Kalau nanti tu imi, ajari tu imi, dah tengok makmum. Kalau nanti tu kotik, baca tebah dengan pasai, dengan teratur. Kalau tak bila, dia ber dengan suara-suara yang betul, dengan suara-suara yang kena. Dia dari kamakan, kena bercara orang di kawasan dia. Kamakan itu 12, kena bagi kek 12 kampung. Kamakan ini kena berdoli. Mana rumah mana ni, tak ada tubik sejik ni. Rumah mana ni, tak tubik belajar ni. Itu tanggungjawab nanti orang yang ada kejadian. Apa? Hak tidak jadi apa ni? Tanggungjawab dia ringit sikit. Kena suruh penuh molek dalam hidup dia. Kena larang penuh jahat dalam hidup dia. Mula di diri dia. Suruh orang molek. Larang orang jahat. Jadi orang yang kelima tu habci ni, Allah bui dia ada nanti, ada tanggungjawab, ada nama, ada tuk-tuk. Tapi dia tak kerja sebagaimana nanti dia. Itu pun Tuhan benci juga. Siapa dia ada barah ni, kena ulai kaji. Kalau tak sewi Tuhan benci. Jadi lima. Ada empat lagi. Tak itu kan? Tapi masa tak izin dah. Sejak 10 minit. Lepas tu ingat 5 dah tu. Adanya 4 lagi, 9 tak ada kan? Nanti ingat. Begitulah lebih kurang kita ada malam ni. Tazkirah dalam ilmu akidah dan soal jawab dan di dalam apa ni ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita ada barakah, ada rahmat dan kita semua ni doa ni Allah dapat husnul khatimah insya-Allah.